lagi jalan ke office. Jadi jarak dari rumahku ke office itu adalah 15 menit jalan. Enggak lain lagi ada Starbucks di sini tuh, lihat. Lucu banget dong, tanamannya dibikin kayak dolphin. Welcome back to my channel, it's me again, Jaslyn Dorothea. Nah, untuk kalian yang baru banget nonton video aku Jaslyn dan aku suka bikin video tentang traveling, tentang kehidupan di UK. Dan hari ini aku akan ngebikin video dan aku akan ngajakin kalian biar kalian tahu keseharian aku sebagai digital marketing executive di London itu seperti apa. And before we start, jangan lupa untuk subscribe to my channel, like this video, and nyalain loncengnya yang ada di atas sini biar kalau misalkan setiap kali aku nge-post kalian dapat notification ya. Alright, what are you waiting for? Let's jump right in. Yang aku lakuin setelah aku bangun tidur adalah aku baca devotional, aku minum air putih, terus exercise, dan kalau misalkan emang aku lagi ada jadwal meeting, aku akan meeting sama klien. Aku baru aja kelar meeting dan sekarang aku mau siap-siap ke kantor. Biasanya habis meeting itu aku makan breakfast dulu, terus bikin makanan yang buat ditapau atau buat dibawa ke kantor. Habis itu baru mandi. Salah satu alasan kenapa aku bawa bekal terus ke kantor adalah biar ngirit, guys. Karena kalau enggak, biaya hidupnya tuh bener-bener mahal banget di London. Dan ini dia part paling lama. Siap-siap. Namanya juga cewek, harus dari skincare, makeup, rambut. Belum lagi kalau misalkan siap-siapnya sambil nyanyi-nyanyi. Itu yang membuat cewek-cewek kenapa kalau misalkan siap-siap itu lama pol. Just laying and replaying that look upon your face. Your laugh is contagious, never ages, always seems to make my day. Conversations in my head got me conflicted with what you said. I tend to second guess myself like too much, 'cause I think that I've been falling ever since that day out in the park. Oh ya guys, aku itu kerja dari 9 to 5. Jadi sama lah ya sama kalian yang di Indonesia, working hours-nya sama-sama 9 to 5. Wondering if you feel the same. Wondering if my heart's okay. I don't know if this is love or just a Now I'm ready to go to the office. Let's go. I don't know.
Dan jalanannya itu dari rumahku ke kantor cuma lurus doang. Terus ke kanan, terus ke kiri nyampe. Jadi deket sih. Dan sebenarnya itu office-ku di daerah West London. Jadi itu it's not in the central London, not in the central area, but in West London. Jadi aku nyari rumah juga harus dekat-dekat office biar lebih easy aja gitu dan gak harus commute kan. Kalau misalkan aku tinggalnya di central London, mungkin aku harus travel around an hour every single day. Jadi aku gak mau kayak gitu. Aku maunya kayak yaudah jalan aja 15 menit nyampe gitu. By the way guys, ini hari ini anginnya lumayan kencang ya. Jadi 2 days ago itu ada storm yang namanya Storm Eunice. Nah makanya anginnya mungkin masih kayak gini kali ya. Tapi ini gak terlalu parah sih. Kemarin benar-benar parah banget. Kalau kalian lihat video TikToknya aku nanti masukin di sini. Nah itu stormnya kayak gitu. Nah ini dia rel kereta yang aku maksud tadi. Jadi every single day I have to pass this train rail. Ini dia. Dan kalau misalkan lampunya berubah jadi yellow, aku harus stop karena artinya trainnya mau lewat. Untuk officeku sendiri letaknya itu ada di Chiswick Business Park, so it's really a nice area. Walaupun dia nggak di sentral, tapi Business Parknya lumayan. Nanti kita lihat dalamnya kayak apa. Ini dia bridge buat mau ke office-nya. Dan yang enaknya lagi, di depan Business Parknya ada bus stop. Ini bus 70. Nah, di sini juga ada tangga dan di sini ada lift. So, if you don't want to walk, you can just take the lift. What's special about this business park? They have working pots right here. Actually, it's meeting pots. Jadi kalau misalkan kalian bosan gitu ya kerja di kantor, kalian bisa kerja di sini. Dan di tengah-tengah juga ada lake, di mana ini benar-benar terapeutic banget sih kalau misalkan kalian kerja view-nya kayak gini. Terus di sini juga ada cafe. Jadi kalau misalkan kalian mau grab a coffee or grab a tea, you can have it there. Dan surprisingly ini hujan, jadi aku harus pakai payung. Lol. Di daerah sini juga ada restoran. Ada Union, ada Italian restaurant, ada Japanese restaurant. So basically ini deretan tuh restoran semua. Dan nggak lain lagi ada Starbucks di sini tuh, lihat. Nah, kalau buildingku atau office-ku ini ada di building yang di depanku ini. Jadi di bawahnya itu ada gym. Jadi di sini itu ada Virgin Active. Jadi kalau misalkan kita habis kerja terus mau nge-gym, ya tinggal turun aja udah bisa nge-gym gitu di sana. Sorry ya guys, rambutku berantakan karena angin dan aku lagi pegang payung jadi nggak bisa benerin. Here's my office. Jadi yang selalu aku lakuin itu pas nyampe kantor aku selalu buka Skype, terus buka Google juga, buka Gmail. Jadi aku tahu kalau misalkan ada email dari bosku atau apa gitu, aku tahu semua dan aku langsung bisa kerjain.
Dan yang gak salah lagi adalah aku selalu bikin to-do list. Jadi aku selalu bikin to-do list di sticky notes, terus aku tempel di laptopku, I mean di komputerku. Nah, ya beginilah. Dan aku gak bisa nge-reveal semua kerjaanku karena itu confidential. Jadi aku bakal kasih taunya ke kalian kayak gini-gini aja. And you know what? The view from up here is spectacular. I mean, look at that. What a sunny day. Dan sekarang ini lagi gloomy karena yang tadi aku bilang. Jadi 2 days ago itu ada storm yang namanya Storm Eunice. Jadi weather-nya itu lagi parah banget deh, lagi sering hujan, windy, gloomy, pokoknya kayak gitu. As always, sebelum aku kerja, aku selalu nyetel jazz lo-fi atau jazz lo-fi yang buat work gitu lah pokoknya. Karena without music, aku bakal cepat ngantuk dan cepat gak fokus malah. Jadi aku harus setel lagu-lagu yang kayak gitu. Kerja bagai kuda biar duitnya makin banyak. And it's fun to go home. Ada bebek. FYI, di London itu sunsetnya jam 7.30 PM. Jadi ya jam-jam 6 PM ini masih terang. Kalau tipe-tipe rumah di London itu seperti ini guys. Di rumahnya tuh kayak gini, kebanyakan dua lantai. Dan biasanya abis aku sampai di rumah, aku langsung dinner karena ini udah jam 6, jadi udah lapar ya. Lucu banget dong, tanamannya dibikin kayak dolphin. Dari sini tinggal lurus terus. Habis itu belok ke kiri nyampe deh. Dan ini tumben banget loh, guys. Langitnya sebagus ini. Jarang-jarang dia cotton candy skies. Ini dia dinnerku. Dan sekarang aku langsung nonton Netflix. Jadi aku biasanya makan sambil nonton Netflix. Nah, karena kemarin aku tuh belum kelar nontonin Inventing Anna, so I'm gonna watch it today. Okay, let's watch it. Okay, sekarang aku mau mandi, abis itu aku bakal ngerjain something, baru lanjut tidur. Okay, that sums up my day. So, itu dia keseharian aku setiap harinya, dari pagi sampai malam, sampai mau tidur gitu ya. And thanks for watching my video, and hope you guys enjoy. Dan jangan lupa untuk subscribe to my channel,
like this video dan komen juga di bawah kalau misalkan kalian ada content suggestion atau kalian ada mau request bikin video apa. Aku bakal bikin video itu sebagai next content. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.